Kalau di video sebelumnya kita bahas cara scrape pakai tool scraper uploader, sekarang kita coba bahas cara uploadnya yuk. Hai teman-teman, akhirnya balik lagi di channel YouTube-nya Klepot. Oke, hari ini kita mau bahas cara upload produk pakai tool scraper uploader produk dari Klepot. Untuk fitur uploader, dalam tools ini udah support ke beberapa marketplace, yaitu untuk Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Nah, mau berapapun toko yang dipunya, berapapun jumlah produknya, semuanya udah pasti di-upload saat-saat nggak pakai lama dan nggak pakai ribet. Kalau ngisi satu-satu mah kelamaan, ntar bisa-bisa jarinya keriting. Oke deh, kita langsung coba upload produknya ya. Buat langkah awalnya, kita buka dulu collection hasil scrap yang udah kita simpan. Terus pilih collection yang mau di-upload. Nah, kita tunggu proses loadingnya selesai. Kalau udah, klik open with. Habis itu pilih upload. Kalau udah, kita setting jumlahnya ya. Disarankan waktu setting jumlah produk yang akan diupload nanti per 300 produk aja. Untuk mengatur jumlahnya, kita klik upload data, semua produk kita ganti dengan pilih berdasarkan ring. Nah, kalau udah, kita atur jumlahnya. Di sini saya ambil contoh diatur 1 sampai dengan 3 aja ya. Kalau udah menentukan jumlah produk yang mau kita upload, selanjutnya kita setting direct mode-nya. Pilih dulu default direct upload. Selanjutnya kita setting untuk upload mode. Nah, untuk upload mode kita pilih human. Lalu untuk bagian browser mode kita pilih yang tanpa browser. Lanjut ke delay upload produk diatur 20 sampai dengan 40. Nah, kalau yang ini untuk pause proses ketika 3 kali gagal ini jangan dicentang ya. Lanjut pilih target, karena tadi mau upload Shopee kita pilih yang Shopee. Nah, udah muncul kolom untuk pengisian akun, kita isi dengan email dan juga password. Untuk format penulisannya itu username titik 2 password, dan untuk username bisa diganti dengan email. Kalau udah atur kategorinya, ini sebagai contoh akan saya atur pakai kategori alternatif. Pokoknya disesuaikan dengan produk yang kalian mau upload. Selanjutnya, buat pengaturan spesifikasi otomatis, dikirim dalam dan stok produk biarin aja kayak gitu. Kalau udah semua, lanjut kita klik start direct upload. Tunggu dulu sampai browser barunya muncul, lalu diklik. Dan jangan lupa, karena ini login pertama, jadi bakal dimintai verifikasi email ya teman-teman. Tunggu dulu sampai perintah verifikasi muncul. Nah, kalau udah, kita verifikasi dulu. Caranya, kita buka email akun Shopee kita tadi, lalu kita cek inboxnya. Nah, ini ada inbox dari Shopee, terus kita klik izinkan login. Kalau muncul keterangan seperti ini, berarti login udah berhasil. Nah, BTW, kalau teman-teman punya banyak akun Shopee dan nggak mau ribet verifikasi email, bisa pakai fitur auto verify email Shopee yang ada di Klepot launchernya. Dijamin jadi gampang pol, serba otomatis, linknya ada di atas sini. Lanjut, kita cek prosesnya di proses monitor. Nah, karena ini ada perintah resume, jadi kita klik resume. Kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini keterangannya sukses, jadi udah berhasil upload ya. Udah gitu doang, gampang dingin kan? Cukup pakai satu tool aja, udah bisa scrap sama upload produk yang sacet kayak gini, gak kayak doi. Oke, sampai sini dulu aja video cara upload produknya. Minggu depan enaknya bahas apa lagi ya?
komen di bawah yuk. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya. See you!